Halo guys, balik lagi di channel Gameplay Magic Chess, Mas Heleh. Oke, kali ini Mas Heleh akan menggunakan Commander Yuki ya guys ya, Yuki dengan skill 3 guys ya. Di sini kita bakalan bikin hyper ya guys ya, berarti cocok dengan temanya season kali ini ya. Ini season kali ini cenderung ke main hyper guys, jadi cocok banget ya kalau pakai Yuki 3 dan hypernya pun bisa bervariasi guys. Bisa dari assassin, marksman, WM ya, ataupun hero-hero lain guys, mage itu bisa semua guys ya. Nah di sini kita dapat hero-hero marksman ya, jadi kita akan coba ke arah marksman aja. Nanti hypernya bisa di Mia, bisa di Iritel, bisa di Layla, bisa di Wanwan guys ya. Tapi yang paling enak itu di Wanwan ya, karena kalian tahu sendiri Wanwan kayak gimana guys. Oke ya, di sini kita main dulu, main aman dulu guys ya, karena masih di early. Kita naikkan dulu satu hero di depan ya, di sini biarin aja, di sini kita kasih ke Iritel saja guys. Atau ini kita pakai si ini ya, si siapa tadi, Lolita ya guys ya. Oke Lolita kita naikkan saja ya, karena dia punya ultinya kan, dia memberikan tameng guys kepada dua hero teman ya, lumayan guys. Jadi temannya itu nggak bakalan gampang mati juga, kecuali kalau dia mati kayak gini ya, mati duluan guys. Oke, nah apakah bisa menang guys, 2 lawan 1-1, 1 1-1 versus 2, masa kalah ya guys ya, masa kalah guys. Wah kalau kalah bangetan guys ini guys ya. Nah kayak gitu dong ya, masa 2 lawan 1 menang yang satu guys, bintangnya sama ya padahal guys. Nah di sini ada si Lolita ya, tetapi duitnya guys mepet. Atau kita jual saja ya ini ya, jual ini bisa nabung berarti ya, 10. Tapi kita butuh Lolita guys, Lolita bintang 2 ini. Ya udah jual aja ya si Eudora, kita ambil Lolitanya. Jadi Lolita sekarang bintang 2 meskipun nggak bisa nabung guys, mentok nanti di 9 ya, nggak bisa nabung di 10. Gak masalah ya, kita coba dulu menang, cari menang dulu guys. Ternyata lawannya, oh dia pakai Fanny ya, Fanny 1, makanya kok sudah 5 ya, padahal dia baru level 4, ternyata dia pakai Fanny 1 guys. Ya kita kalah jumlah berarti ya guys ya, kita kalah jumlah ya. Oke ya, ya umpama tadi kita nggak bintangin 2 si Lolita ya, malah tambah telak ya guys ya. Di sini kan kita cuma berkurang 7 ya. Waduh banyak banget guys yang bikin guardian guys, karena memang awal-awal guardian itu bagus ya guys ya, untuk early game itu sangat bagus. Nah di sini ada mega squad ya, lumaki kurang guys ya, hero kita marksman paling di mystic ini ya, tetapi kita pilih ini aja ya, mega squad biar enak ya, nanti 3 biar jadi gitu ya guys ya, nanti ke 6 marksman atau 6 kadia atau 6 natur guys, atau bahkan ke lain itu masih bisa guys ya, ditambah dengan 3 mega squad kan lumayan oke juga guys. Nah ketemu dengan ini guys ya, Nature Spirit ya. Nah ini Nature Spirit guys, Nature Spirit ini bisa jadi counter juga ya, kalau kalian kemarin yang tanya tar 3 guys, karena kan metanya meta tar 3 guys ya, banyak yang bikin tar 3, ini masih lemah lah belum bikin tar 3 ya. Oke nanti kapan-kapan. Nah ini counternya itu kalau yang tanya ya, tar 3. Kalau ada Starfall ambil aja dulu guys ya, nanti bikinnya apa belakangan. Kalau ada yang pakai tar 3, kalau dapat Starfall ambil aja dulu ya, soalnya itu bisa mengurangi bintang guys. Karena emang untuk sekarang ya, hero legend bintang 3 itu wah nggak masuk angin guys, 3 hero aja bisa menang ya guys ya, kan nggak masuk angin guys. Ya udah ini ya, kita ambil ini immortal guys ya, immortal biar nanti hero core kita nggak gampang mati ya, mati punya life steal hidup lagi gitu kan guys ya. Oke lanjut ya, ini keron selanjutnya. Nah ada Wanwan guys, Wanwan sudah mulai muncul, ada ini juga ya si Atlas ya, Atlas kita naikkan ini untuk mengaktifkan kedua guardian terlebih dahulu guys, jadi biar hero-hero kita itu semakin tebel ya guys ya.
Karena efek dari Guardian itu dia menambahkan darah ya. Sesuai ketentuannya, yaitu kalau Guardian itu persentase, kalau hero lainnya itu jumlahnya guys, berapa gitu kan. Oke, lanjut di sini Lancer ya. Magic Crystal Lancer. Jadi untuk sekarang ya, meskipun kita ambil Magic Crystal Lancer gitu ya, belum tentu kita bikin ke arah Lancer, karena meskipun kita nggak bikin sesuai Magic Crystalnya ya, tetapi runenya masih tetap bisa dipakai guys. Tergantung pilihan kita ya, mau pakai rune yang mana kan, seperti itu. Enaknya sekarang itu seperti itu guys. Tapi pilihannya komplek ya, jadi tambah komplek, makin banyak ya, jadi dan Magic Crystalnya acak. Tapi enak guys, menurut Mas Jelah lebih enak ya. Nah di sini ada Luoyi ya guys ya, ketiga kak dia bisa ya, ada Akeh. Akeh naik ya. Ini harus yang turun satu guys. Nah ini kalau kita nambah slot, naikin Luoyi bisa ya, tapi kurang guys duitnya ya. Atau kita ambil aja dulu guys. Kita ambil aja dulu ya. Dan ini adalah Mage ya guys ya, Mage. Sementara ini hypernya di Vale guys. Waduh, one-one-nya masih belum kuat guys. Damage-nya belum besar ya, karena dia masih bintang 1. Dia udah ngorbanin temennya, tapi damage-nya belum terlalu kerasa guys. Jadi kalau belum bintang 2 mending ya gak usah diaktifin dulu ya. Tetapi ya emang nanti ribet guys. Mati dulu satu, wah gak bisa ternyata ya. Mau gak mau kita harus kalah guys. Nah ini kita udah dapat rune yang pertama di sini. Yang cocok itu ini ya, dapat item 2. Terus atasnya ini ya, yang blessing blade ini, 3 basic attack ya guys ya. Oke ini aja guys, menambahkan 80 ya physical attack guys. Jadi ini aja ke 9 petak. Jadi ini kayak splash damage guys. Ini ada Yuzhong ya. Yuzhong berarti nah, bisa pakai Yuzhong, bisa pakai Luoyi guys untuk ketiga Kadia ya. Karena one-one ya butuh Kadia ya. Kalau nggak jadi Kadia emang agak kurang guys. Soalnya dia attack speed ya. Kalau one-one itu dia butuh attack speed. Ya, di sini ada one-one ya. Berarti kurang satu lagi, ada Layla juga. Ini Beleric diambil enggak ya? Enggak usah ya. Guardian sih. Pak Yuzhong-nya aja dijual. Ini buat turunin ini ya, one-one dan juga Layla. Di sini harus naikin ya kalau kita mau ngaktifin ketiga kah dia. Kita jual aja dulu, guys. Ambil Beleric aja dulu. Wah ini ya, Yuzhong-nya muncul lagi guys. Yuzhong-nya muncul lagi. Wah ini one-one. Oke, one-one bintang 2 guys. Cocok ya. Kalau one-one udah bintang 2 udah enak ini guys. Oke ya, berarti ini harusnya damage-nya lebih kuat. Tapi sayang sekali guys, ini sudah bintang 3 guys. Karinanya sama si Palenya ini guys, udah bintang 3 guys. Wah ini bahaya guys ya. Ini bisa berbahaya guys. Wah bener kan, soalnya di early kayak gini dia udah bintang 3, emang gak masuk angin guys. Tetapi nanti kalau di late game itu berbeda ya. Oke di sini kita nambah slot dulu ya guys ya. Kita naikkan Yuzhong untuk mengaktifkan ke 3 Kadia ya. Jadi di sini udah aktif 3 Kadia plus nambah jumlah hero ya. Kalau nggak nambah-nambah kan kita baru di level 5 ya, cuma 5 hero nanti akan susah guys. Oke ini natur ya, natur guys, udah tebel ya kayaknya guys, udah bintang 2 bintang 2. Untung itemnya ya, itemnya dia belum punya starfall ya, kalau punya starfall bahaya. Tapi ya kroyok guys, kroyok kan. Yo bisa yo Wan, yo yo naik dulu, naik dulu. Aduh yo dikit lagi, dikit lagi, naik dulu, naik dulu, naik dulu. Wah kita nggak jadi WM guys. Ternyata masih bisa menang guys, satu versus everybody ya. Ini kalau jadi WM kan dia bisa nambah darah ya, karena ini belum jadi WM jadi nggak bisa guys. Nah ini ada Layla ya, Layla kita sudah bintang 2 guys, jadi cocok. Wah ini ada Irita lagi, ada Layla ya. Ini kita ambil dulu aja, siapa tahu bintang 3 nanti kita korbankan kan, damage-nya jadi tambah besar guys. Tapi ya harga 3 duit ya cukup boros ya guys ya.
Dan di sini yang tadi ya, Lancer. Oke, kita cuma pakai 4 hero berarti, guys. Ini Wan-Wan juga ternyata ya, pakai Wan-Wan. Maxman plus Lancer ini, guys. Kadia ya. Oh iya, kan Kadia ada Lancernya, yaitu si Jilong. Wah, sayang sekali, guys. Kita harus kalah di tangan Wan-Wan juga ya. Jadi Wan-Wan plus Wan-Wan ini, guys. Nah, di sini ada Starfall ya. OTW kita ambil, guys, Starfall-nya ya. Waduh, diambil, guys. Untuk sekarang Starfall emang penting, guys. Ini Astro ya. Semoga aja diambil. Nah, bener, guys, gak diambil. Jadi kita punya lifesteal ya dari sinergi Astro nanti kalau kita aktifkan ya. Soalnya kita sudah punya Iritel, jadi bisa, guys, kita aktifkan ya untuk Astronya. Nah, ini ada Ake juga ya. Ada Yuzong juga, Iritel juga, guys. Ini kayaknya kalau ke 6 keenam Maxman susah ya. Ini Mia-nya aja nggak muncul, guys. Sekarang cari Mia agak susah, guys ya. Soalnya banyak yang pakai. Padahal dulu pas pertama main itu gampang banget, guys. Sekarang udah tahu ya, udah banyak ya yang pakai Mia lagi, jadi ya agak susah. Ini berarti kita jual saja juga boleh, guys ya. Kita pakai 3 Maxman aja udah cukup kayaknya, guys. Tinggal nanti ke Kadia 6 atau ke Astro ya juga bisa, guys. Oke ya, ini untuk Astronya ada Zas ya. Yowan. Wah, ada Starfall. Starfall-nya double, guys. Waduh, Starfall-nya 2 biji. Ya, Wan-Wan kita rontok pasti itu, guys. Pasti rontok lah. Ada Mia di belakang, nah bener kan? Rontok, guys, bidangnya, guys. Tuh, sedikit lagi. Nah, untungnya, guys, ya. Oke, ini bisa menang. Oke, ternyata Starfall 2 biji belum bisa mengalahkan kita, ya, guys, ya. Oke, Yuzong bidang 2. Di sini ada Zas juga, ya. Kita naikkan Zas, ini sudah aktif, guys. 3 Astro ya. Hypernya di Wan-Wan, guys. Berarti 3-3 ini ya, combo 3 ya. 3 Maxman, 3 Kadia, 3 Astro Power, guys. Oke, ini kita keluarkan ya untuk Laila-nya. Biar ada damage ya. Soalnya cuma dari Wan-Wan kurang, guys. Mau nggak mau kita harus keluarkan satu hero dulu ya. Kita korbankan si Zas saja terlebih dahulu ya. Soalnya Zas kan kurang, guys ya, masih kurang karena dia belum jadi summoner. Tapi kalau bisa bintang 3 kan enak, guys, dikorbankan untuk si Wan-Wan-nya. Oke, Wan, ayo Wan, bisa Wan. Nah, bisa ini, guys. Waduh, Starfall bahaya. Starfall lagi, guys. Oke, masih bisakah? Ternyata belum bisa mengalahkan kita, guys. Oke, di sini kita masih kuat, guys. Cukup kuat untuk bisa menang ini. Nah, ini di round monster sebelum ya. Ini ini yang mana ini, guys? Wah, ini aja ya yang Spectral Shadow. Ah, ini kesukaannya Mas Yele ini, guys. Ini kesukaannya Mas Yele, guys. Copy paste ya. Nah, ini bisa aktif, guys, untuk mecha squad-nya. Kita naikkan kemana ini ya? Gantiin siapa, guys? Masih belum bisa ya, guys ya. Masih belum bisa. Kita jual dulu. Ini Sun ya. Dapat Sun. Nah, nanti berarti kalau Sun naik aktif summoner, guys. Summoner aktif ya. Oke, bisa itu, guys. Summoner ke arah summoner juga bisa. Berarti ini enggak bakalan ke 6 Maxman ya. Berarti cukup 3 Maxman saja. Nah, di sini ada Husklaw, guys. Tetap kita ambil ya, meskipun warnanya udah full. Golden Staff kita ambil juga, soalnya kalau hero-hero Maxman itu cocoknya ini ya, dengan attack speed. Jadi kita ambil saja, kita kasihkan ke Laila, guys. Oke, di sini wah, belum bisa nambah slot ya. Kalau nambah slot ini nanti kita malahan tekor ya, duitnya habis. Mending ini Yuzongnya aja yang kita ganti dengan Sun, guys. Nah, untuk Ake-nya nggak usah ya, guys ya. Nanti aja, guys ya, nggak apa-apa. Oke, ketemu dengan Fanny ya, ini yang berapi-api, immortal ternyata ya, guys ya. Dia pakai Mia juga, makanya ya Mia-nya seret, guys. Banyak yang pakai Mia, guys. Soalnya Mia kalau bintang 3 ya, kalau ada yang jadi ngeri juga, guys. Oke, sekarang kita punya double Wan-Wan ya. Sudah punya double Wan-Wan ya, mau ngapain, guys? Astro lagi ya, guys ya. Tapi satunya ndak, cuma satu ya yang Astro. Oke, di sini ada si Johet ya.
nambah slot dulu, kita naikkan Johet. Di sini oh belum guys, belum aktif ya. Oh ini belum naik ternyata. Gak ini siapa, ini aja ya Lolita guys, karena Akai kita butuhkan untuk ketiga kadia. Akai saja belum bintang 2 guys kita guys ya. Ini nggak masuk angin, ini nggak dikasih guys. Akai loh guys, ini Akai ya. Kalau hero mahal kayak Wanwan mah wajar ya, ini Akai ya. Meskipun di level 8 sih, dari tadi kemana Akainya kan nggak muncul. Gak apa-apa ya, yang penting Wanwan kita sudah jadi bintang 2 minimal guys. Yo Wan, double Wan. Oh, mumbul bareng. Oh, belum guys. Ini, nih, naik lagi, naik, naik, lompat dulu Wan, yo Wan. Nah, double guys, lompatnya guys. Mau ngapain ya lawannya guys. Mantap ya, akhirnya kita win streak juga nih guys, berapi-api ya. Oke, di sini ada Zaz lagi, ada Irithel juga guys. Irithel ini kayaknya bisa ya bintang 3 guys. Ada Vexana ya, kita ambil aja dulu. Wan-wan lagi, oke. Moskop gak usah ya. Mianya telat ya, mianya munculnya telat guys. Soalnya sudah ada yang kalah ya, jadi sudah mulai muncul lagi. Nah ini ada Wan-wan ya. Waduh, slotnya penuh guys. Yusong kita jual ya. Waduh ini, ini buat summoner guys. Maneman ya summonernya ya, kalau nggak diambil siapa tuh dapat harga 4 ya, Vexana kan atau Sun ya malahan. Kita lihat dulu dapatnya apa. Dapatnya Zaz harga 1. Ya udah nggak apa-apa, daripada nggak dapat kan. Ini satu god kalau diduitkan ya lumayan, tapi wan-wannya harus kita turunkan guys. Jadi Vexana kita jual dulu saja. Wah ini, wow, double Mia guys. Nah ini yang bahaya ya, dia bawa Starfall, bawa Golden Staff. Tapi bisa lah ya, bisa yo bisa yo. Nah bisa guys, damage-nya lebih besar kita guys. Kecuali kalau warnanya jadi WM itu bisa beda ya guys ya. Nah di sini kita nomor 3 guys, tambah slot, tambah slot. Oke, bisa dapat tambah slot ya guys ya. Ini berarti kita bisa naikkan satu hero lagi guys. Waduh ini enak banget ya guys ya. Oke kita cari lagi guys. Ini kalau nambah slot juga masih belum bisa. Oke, Zaz ya. Zaz bintang 2 lagi. Oke, kita cari dulu. Nah, ini guys. Wah, ada Irithel lagi guys. Ini naikin siapa ya? Naikin Zaz aja yang bintang 2 guys. Oke ya, Zaz dulu aja. Nanti Zaz ini kita makankan aja ya, Irithelnya biar di luar. Oke, biar ada efek dari Irithel guys. Oh, Wan-Wan lagi guys. Wah, ada Vexana juga. Aduh. Oke, kita ambil dulu Vexananya, dapatnya Sun. Dapat Sun, guys. Oke, cocok banget ini. Wan, lompat dulu. Ah. Lagi, Wan. Lailanya juga mantap, guys, di pojokan ya. Wan-wan, Wan-wannya nggak dikasih, guys. Oke. Nah, di sini kita menang lagi ya, guys ya. Nah ada Sun guys. Oke, Irithel juga. Mantep ya. Sun bintang 2, Irithelnya OTW bintang 3 ini guys. Oke, hero lain kita cari nanti. Nah ini Minotaur. Baru aja mau diomongin guys, Minotaur guys. Minotaurnya udah mulai muncul ya guys ya. Akan kita ambil nanti guys. Untuk menggantikan siapa ya. Si Ake bisa. Siapa ya. Oke, nanti kita lihat kondisinya dulu guys. Oke, di sini robot gedeknya sudah muncul, guys. Wow, ada Gatot ternyata ya. Gak masalah ya, Gatotnya udah kritis, sudah sekarat. Grok ya. Oke, Nature Spirit ini, guys, ternyata ya. Ulti duluan, nah langsung rata, guys. Wow, Wan-Wannya pulang, ayo, pulang, guys ya. Dua lagi lawan yang tersisa ini. Oke, ada Wan-Wan lagi ya. Kita ambil dulu aja. Kita cari lagi. Wah, ada Beleric guys, gak usah ya. Nunoknya gak usah. Wah, ini Johet guys. Johet lagi guys. Oke, belum ada. Nah, ini bintang 2 juga guys. Akhirnya si Atlas ya. Atlas dari tadi loh guys. Baru bintang 2. Sun ya. Sun guys. Sun OTW kita ambil ini guys. Wan-Wannya 2 biji lagi ya.
Oke, di sini ada item, ada mirror juga. Kita lihat kondisi aja dulu ya. Saya umpama bisa dapat warna nggak usah mirror ya. Kalau nggak dapat atau dapat satu aja, kita ambil mirror guys, biar cepat bintang 3. Kita lihat dulu. Oh, nggak ada sih guys. Ini ya, si Atlas malahan ya. Atlas harga 1 guys, tapi nggak muncul guys. Waduh, ini mau jual siapa ini guys? Waduh, bingung ini masalah guys. Ya udah, wan-wan kita naikin satu dulu ya. Kita naikin satu wan-wan dulu. Ini itemnya kita ambil item aja ya. Oke, sabar dulu guys. Nanti ya muncul guys wan-wannya ya. Oke, di sini full item ya, double wan-wannya ini, dua wan-wan. Nanti ada 3 wan-wan berarti guys. Kita akan lihat nanti ada 3 wan-wan. Nah, wan-wannya ada 3 guys. Kan nggak masuk angin guys. Ternyata adalah si Estes ya, Estes bintang 3, Kagura bintang 3 guys, Luoyi juga bintang 3 ternyata ya. Ini banyak banget yang bintang 3 ini. Oh, dia pakai Vale pasti guys. Nah bener guys, pakai Vale ya, udah bener ya bintang 3. Nah, oke, ternyata yang satu kalah ya, jadi tinggal yang tersisa ini guys lawannya. Oke, wan-wan satu lagi yo, wan. Oke ya, satu lagi yo, bintang 3 yo. Yo, satu lagi wan. Wan. Nah, akhirnya guys, wan-wan kita bintang 3. Sebentar posisi ya. Posisinya ini kita ubah dulu item ya guys ya. Kita naikkan dulu siapa ini? Ini aja ya. Item jangan lupa. Oh, ini astronya guys. Wow, astronya nanti nggak di wan-wan ya. Wan-wan nggak jadi astro guys. Immortalnya di Sun saja. Ini Sun aja ya. Tukar posisi ya dengan wan-wan, immortalnya di Sun karena Sun juga sudah bintang 2 guys. Wah, jadi kucing ya, yang satu jadi kucing, yang satu ndak ya, aman. Lumayan 40% guys. Damage-nya juga lumayan nih, kayak bintang 2 ya. Oke. Valentina double guys. Valentina double ya. Joy-nya bintang 3 guys. Aduh, Valentina bintang 3 2 biji. Enggak ada harga dirinya guys. Wah, wan-wannya ini nggak masuk angin, guys. Wan-wannya nggak masuk angin, nah, ya. Wan-wannya, guys, ini yang, wah, wan-wan ya, emang dari dulu sampai sekarang emang OP terus, guys. Nih, wan-wan ini nggak ada matinya, guys. Wan-wan ya, pasti dipakai, guys. Oke, ini ada Iritel, guys. Kita juga ambil si Groot ini ya, tetapi ini kita kasih ruang dulu, guys. Biar nanti summonernya bisa nurunin satu hero ya. Siapa tahu Sun kan, bisa Sun bintang 3 guys. Nah, dapatnya Popol ya malah ya, nggak dapat Sun guys. Layla kita langsung hilang ya. Ditelan sama si Joy. Tenang ya, masih ada si Wan-Wan. Kita cuma berharap ada Wan-Wan guys. Sunnya aja nggak berkutik juga guys. Magi soalnya ya. Nah ini guys, ulti dulu, ulti dulu, ulti dulu, ulti dulu. Nah, wan-wan ini guys, kalau kalian tanya counternya apa ya, kalau kalian bikin mage, kalian wajib pakai Selena guys, wajib ya. Kalau ndak ya kayak gitu, lifestyle-nya kenceng ya. Si wan-wan, Mia itu, retail tuh lifestyle-nya kenceng guys. Kalau kalian mau counter itu ya, yang bikin kayak masalah gini, kalian bikinnya yang pakai Selena lah ya, Selena mage ya, itu hilang guys langsung ya, asalkan Selenanya nggak mati duluan ya. Kalau mati duluan juga percuma juga. Ya, kita nambah slot bentar, ini kita belum dapat Vexana guys. Nah ini dapat ya Vexana ya, berarti kita nambah slot, kita naikkan Vexana. Nah di sini aktif guys, 4 summoner ya. Waduh, ini kombonya udah nggak masuk angin guys. Ini si Popol aja ya yang kita korbankan. Iritel ini kita keluarkan saja karena dia pemberi damage juga ya, bintang 3 soalnya guys, eman-eman ya. Meskipun wan-wannya jadi kuat, kalau kita kekurangan orang juga percuma juga kan. Ini kita kunci dulu ya untuk Minotaur-nya, nanti akan kita ambil guys. Nah ini ya, Iritelnya masih bisa bertahan guys, meskipun ya mati juga ujung-ujungnya. Tenang ya. Oke. Full item semua guys. Valentina full item 2 biji bintang 3. Tetap guys. Nggak masuk angin guys. Wan-wannya ini nggak masuk angin ya, bener-bener guys. Oke, lanjut ya.
Wah, ini guys, Minotaur ya. Kita habiskan saja duitnya. Atlas. Oke, bentar-bentar ya. Ini ada si God ya. Ini kita bisa pakai si God, guys. Jadi ini kita jual saja untuk si Joet-nya. Jadi Joet kita ganti karena emang nggak aktif di Wrestler ya. Soalnya Yuzhong sudah kita jual dari tadi. Ini mending kita pakai hero mahal saja ya, yaitu si God. Ini kalau udah bintang 2 aja juga damage-nya juga nggak masuk angin, guys. Kita dapat Popol ya. Meskipun belum bisa bintang 3 ini, tapi kayaknya ini hero-hero summoner kita belum bisa bintang 3, udah selesai guys gamenya ya. Ini kalau one-one-nya nggak ditanggulangin kayak gini guys, nggak masuk angin guys. Yang apalagi nggak ada hero yang bisa nyetun. No, Selena guys. Selenanya ternyata nggak cukup damage-nya ya. Selenanya soalnya baru bintang 2 guys, kurang damage guys. Selenanya kurang damage, harus bintang 3 full item ya kalau mau ngalahin one-one bintang 3. Langsung bus gitu ya guys ya. Nah ini Zas kita sudah bintang 3 ya. Damage dari one-one ini semakin besar guys. Harusnya sudah nggak masuk angin lagi nih guys. Nah ini kita sudah ngalahin monster ya, Lord guys. Nah di sini ada Golden Staff juga, Crystal Marksman juga ya guys ya. Oke, di sini 30 duitnya banyak juga, guys. Ya, berarti wah tinggal 12 biji ya, udah kita habiskan saja ya. Kita cari dulu berapa hero, Vexana, oke. Vexana bintang 2 ada Gatot, guys, nggak usah ya. Ini Golden Staff, ini berarti Rose Gold Meteor saja boleh ya. Item-item ini ya. Ini jangan, guys, Irritel jangan ya. Nanti dia yang jadi core nanti malahan ya, bahaya juga, guys. Soalnya masih leh pernah, guys. Ya. Yang jadi core itu mak Nero yang ini guys, yang bukan kita inginkan jadi core ya. Aduh, Rose Gold Meteornya belum kepasang guys. Ya udah ya, nggak apa-apa guys. Harusnya masih tetap menang ya, harusnya. Kalau enggak ya berarti tambah kuat tuh lawannya guys. Tapi kayaknya enggak ya. Oh, ini Godnya aja gampang banget matinya guys. Oke. Valentina bintang 3 2 biji guys. Joy bintang 3 2 biji guys. Gak bisa guys ngalahin si one-one guys. Gak bisa ya. Dan akhirnya ini guys, kita menang ya guys ya, dengan menggunakan Commander Yuki skill 3 Hyper one-one guys. One-one bintang 3 2 biji guys ya. Wah ini gak masuk angin guys. Padahal bukan sinergi 6 ya.